dia juga terus inap di UGD, kemudian sakit perut sebelahnya ini terus selalu berlangsung, diindikasi ada gangguan di hidung telur. Tinggal ditanya sakit perut sebelahnya sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau misalkan sebelah kiri diindikasi hidung telur sebelah kiri sudah terjadi gangguan akibat fibroid. Apakah itu kista? Apakah itu tumor? Kalau kista di hidung telur, mungkin salah satu resikonya adalah sulit memperoleh keturunan karena ovum hidung telur diganggu terus-menerus oleh kista. Dan proses menjadi kankernya masih lama. Tapi kalau tumor di hidung telur, ini proses jadi kankernya hampir lebih cepat. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan pertama ovarium hidung telur sudah memerah dibalut oleh tumor. Kalau masih ingin sehat dan masih ingin punya keturunan, mau tidak mau, dokter akan melakukan pembedahan di akar nanti hidung telurnya sebelah. Ya, pilih ibu benar-benar. Oh, tenaga kita lanjutnya di akar sebelah, gitu ya, orang pendengar. Nah, ini kita perhatiinnya. Mereka hidung telurnya ya, karena dia sudah dibalut oleh tumor. Tumor di hidung telur apabila tidak diangkat, terinfeksi human papilloma virus bisa menggaras menjadi kanker. Dan kita tahu, kanker hidung telur stadium 1 sampai stadium lanjut hitungannya cepat sekali. Inilah yang terkadang sang ibu sudah lolos lagi dengan kematian karena terlambat dilakukan penanganan. Ya. Ini ada kanker yang kedua yang tinggal terjadi di hidung telur. Yang ketiga ada lagi gangguan lain. Misalkan tiba-tiba ibu keputihan setiap hari yang tidak kunjung sembuh. Kemudian diikuti membau dan kemudian gatal atau keputihan sudah berubah warna. Ini jadinya tolong segera lakukan pemeriksaan. Apa? Kalau sudah seperti ini diindikasi ada gangguan di serviks atau di leher rahim atau gangguan di persis depan mulut rahim. Entah karena bakteri, entah karena jamur, nah karena memang sudah ada bibit kanker dari tumor yang tumbuh. Nah, gangguan daripada serviks leher rahim ini ada dua faktor, faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam biasanya dari menstruasi yang tidak tuntas keluar. Misalkan begini, ibu-ibu hari pertama mens, hari kedua mens, hari ketiga mens, hari keempat bersih. Hari pertama mens, kedua, tiga, empat, lima, keenam bersih. Hari pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan bersih, sembilan bersih, sepuluh bersih, 12 rek lagi. Jadi mensnya tidak mudah. 13 bersih, 14, 15, 16, 18, flek lagi. 19 bersih, 20, 21, 22, flek lagi. Ini mensnya tidak tuntas. Faktornya banyak sekali. Bisa faktor hormon, bisa faktor makanan, atau proses. Nah, bagaimana agar mens ini tuntas? Coba 2 hari sebelum jadwal mens, ibu-ibu makanan yang pedas, sup dan lada di stok dulu. Yang kedua, kalau tidak bisa, coba makan wajib guna matahari. Di dalam wajib guna matahari mengandung minyak kastili yang membantu mengurangi rasa sakit dan menuntaskan darah mens. Atau kalau tidak ada itu, boleh konsumsi minyak zaitun tapi yang tidak terbau. Itu bagus untuk menuntaskan mens dan menyebabkan mens tidak sakit. Nah, kalau mensnya tidak berubah. Kenapa perlu diwaspadai bagi men yang tidak tuntas? Nanti darah men ini 1-2 titik bercak darah men akan mengendap di sel di leher rahim, terjadilah peradangan. Karena dia darah darah kokoh, bakteri jamur akan mudah terjadi penyebaran di sini. Akhirnya dia akan menggumpal membentuk seperti jaringan kayak tisu. Ya, dia kemudian lama kelamaan meradang, terinfeksi, akhirnya dia pecah keluar cairan berwarna putih, menyebabkan keputihan yang tidak muncul. Lama-kelamaan karena dia membusuk menyebabkan gatal dan bau yang tidak sedap. Nah, kalau hal ini dibiarkan, lama-kelamaan akan terjadi perubahan warna. Hijau mengkristal dan membau dan gatal. Tolong segera pap smear, ini diindikasi sudah memasuki stadium 1 atau stadium 2 kanker serviks atau kanker. Ini faktor dalam salah satunya men yang tidak tuntas dan dibiarkan. Gangguan dari luar, yang kedua. Gangguan dari luar penyebab peradangan di serviks atau di leher rahim adalah pola hidup yang jorok.
yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan, tidak setia terhadap pasangan. Yang kedua, yang tidak pernah atau telat mengganti celana dalam dan kembali. Yang tidak pernah ganti celana. Kenapa wanita celana dalam pasang diganti, mana lengkap harus diganti, kemudian harus diganti, trek harus diganti, dan suasih pun diganti? Karena dalam hitungannya begitu tubuhnya jamur, ditandai dengan gatal sebagainya. Tandanya kalau misalkan tadi terus berlangsung, nanti bangun tidur, garu-garu, kayak orang yang kita hadirkan. Terus, ya, keringetan, garu-garu lagi karena gatal, mau tidur, garu-garu karena gatal. Ya, ini peradangan di sekitar vagina. Kalau di vagina yang sudah terjadi peradangan, tidak menutup kemungkinan bakteri dan jamur akan naik ke dalam dan bergerombol di sekitar cervix leher rahim untuk peradangan secara aktif. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini dibiarkan, dia akan terjadi penyebaran sekitar cervix leher rahim. Akhirnya, kelamaan, benjolan-benjolan itu tumbuh bukan hanya satu, dua, tiga, kemudian dia pecah, mengeluarkan cairan keputihan yang menyebabkan kemudian tidak bisa sembuh. Kalau dia mengeras membentuk jaringan tumor, terindikasi stadium 1 kanker cervix dan kanker leher rahim. Ini waspada intensitas. Jadi dari pola hidup yang muncul. Terus kalau misalkan ini cervix atau leher rahimnya keluar, tetapi di vagina sering gatal, apalagi di vagina tumbuh seperti daging-daging kecil atau benjolan-benjolan kecil atau bisu-bisu kecil. Nah, ini peradangan seperti ini akan berlangsung lama. Kalinya kemudian jadi satu, jadi dua, dua jadi tiga, tiga lagi jadi empat, jadi lima. Ini lama. Lama-kelamaan banyak, tumbuh banyak, dan daging itu akan membesar. Inilah daging yang dinamakan dengan kondiloma akuminata atau daging seperti daging ayam. Nanti keluar, dibagi terkait ada daging.